Tapi saya pun tak tahu apa yang Nabila fikirkan. Dan saya rasa saya kena ambil kesempatan tu. Sebab saya rasa saya tak ada masalah dengan Nabila. Saya tak ada masalah dengan pengurusan Nabila. Saya tak ada masalah apa-apa. Saya itu tapi itu pertama kali saya jumpa Nabila semenjak isu tu okay. Yang sebenarnya isu tu tidak niat dalam niat saya pun. Tapi saya pun tak tahu apa yang Nabila fikirkan. Dan saya rasa saya kena ambil kesempatan tu. Sebab saya rasa saya tak ada masalah dengan Nabila. Saya tak ada masalah dengan pengurusan Nabila. Saya kenal semua yang yang menjaga Nabila. Tapi Alhamdulillah so far kita berakhir dengan satu keadaan yang yang elok. Nabila pun tidaklah kata menjadikan isu tu sebagai alasan untuk dia, you know, tak nak bertegur dengan saya ke kan. Mula-mula memang ada awkward sikit, tapi saya rasa saya kena mulakan dulu. Betul. Ayat yang pertama saya kata, regardless walaupun setuju ke atau tak setuju dengan apa yang saya kata, saya kata tak apa, saya minta maaf kalau ada terguris hati. Dan Nabila pun nampaknya kata dia maafkan kalau bukan hanya saya tapi dengan orang-orang lain pun. Mungkin orang lain pun tak faham apa yang dia lalui, situasi life macam mana. Cuma again saya kata saya tak ada niat untuk jatuhkan Nabila ke. Saya cuma memberikan ulasan dan juga dalam komen satu tweet saja kan. Bukanlah kata mencaci menghina ke, tapi Alhamdulillah dia pun terima secara positif. Dan sebenarnya kita orang rasa bersyukur lah. Terlerai pun, kita pun takut juga kalau benda tu dia berpanjangan kan. Dia pertama berjumpa selepas AJL. So even bila orang kata saya patutnya support artis, saya kata saya always support semua orang pun. Sebelum ni Nabila buka kedai makan, kedai ayam, saya masuk dalam IG story dan sebenarnya tak ada isu pun. Cuma saya kata perspektif saya sebagai penonton masa malam tu. Dan saya suka lagu tu. Saya rasa jutaan orang pun suka dengan lagu Peluang Kedua. So kita kecewa je sebab tak dapat deliver dengan baik. Itu saja. So nothing else pun. Borak-borak dengan Nabila mesti ada apa-apa lagi tak? Dia tak ada lagu. Kalau ada lagu memang dia mencari karya. Tapi dia kata dia memang tengah cari lagu baru untuk akan datang. So saya bagi pandangan pada dia. Saya kata lagu Peluang Kedua sangat besar untuk dia. Kalau dia nak hasilkan sesuatu lepas ni, dia kena beat Peluang Kedua dia, ataupun at least kena sama. Itu pandangan saya. Dan Nabila setuju. Saya kata Nabila kena betul-betul pilih lagu yang tepat, producer yang tepat. Bukan saya pun tak apa, ramai komposer-komposer yang nak buat lagu untuk Nabila. Sebab apa je dia sentuh menjadi. Lagu apa dia sentuh je mesti dapat pandangan daripada airplay dekat radio dengan views. Tapi saya punya pandangan, saya pun penerbit music, saya kata Nabila kena buat something yang bigger daripada Peluang Kedua. Dan sebenarnya kalau dia bersikap positif, dia akan lebih sukses daripada sekarang. Projek awak sendiri yang terbaru ada? Saya baru keluar single dengan Zizi Kirana. Kita buat lagu Ramadan juga. Itu baru keluar. So baru keluar minggu ni. So something tu seperti biasalah. Maksudnya program-program banyaknya lebih di belakang tabir lah, di studio.